Saya belajar mengaji seorang ustaz. Ustaz tu telah dibayar gaji oleh Yayasan Islam. Tiap bulan saya beri duit kepada ustaz itu sebagai hadiah kerana mengajar saya mengaji. Boleh tak ustaz itu ambil duit tersebut? Boleh, ada masalah. Nah, buat apanya? Nah, dia beri hadiah. Nah, kalau hadiah tak boleh, berat nana. Nah, ustaz tu ada gaji dah. Yayasan ajar dia. Ajar ngaji Quran di kapur-kapur. Dia ada kan guru yayasan, guru Quran. Nah, guru takmir masjid, ada guru mubalik. Nah, tak kira lah jabat agama ke yayasan ke. Bayar gaji ke ustaz-ustaz ni. Bayar masuk kapur semua ngajar orang agama. Dia ada gaji dah. Dia mari ajar kita Quran. Dah kita ni hak baik hati, we pulak hadiah. Faham tak? RM10, RM20 ke Quran dah lah. Hukumnya halal makan. Neh, hukumnya halal itu hadiah. Neh, boleh makan. Ada orang kata tok guru tak boleh ambil PT. Kalau ambil tok guru dunia, orang tu sesak lagi menyesatkan. Faham tak? Sebab dia kata tu Rasulullah. Dia kata ke Rasulullah. Kerana Rasulullah terima hadiah. Faham tak? Nabi terima hadiah. Tak? Orang kenang Nabi ni molek apa semua, betul dakwahnya. Tak? Suka sangat Nabi ni. Orang WPT Nabi ambil. Raja pula beri mas kahwin, nikah dengan seorang isteri Nabi. Tak? Sukanya ke Nabi, beri pitih teru, pitih mah teru. Nabi ambil, guna buat mas kahwin, nikah. Tak? Jadi Nabi tu hak tinggi sekali. Tak? Terima hadiah. Faham? Orang lagi jual agama gitu. Nah, jual agama ni siapa-siapa nak saya doa, 15 ya. Faham tak? Aduk depan 15 ya. Nampak? Kita pun amin. Warna pendek enggak? Dah 15. Panjang 30. Faham tak? Itu baru jual agama. Nah. Jangan gaduh. Nah, dia kata orang terima hadiah. Nah, Datuk Guru terima hadiah, orang beri pitih beri apa. Ambil ada masalah. Nah, ini tak boleh temu hak orang, nak hak orang, kecek hak anak murid. Nah. Nah, sok birthday saya ni ustaz kata. Anak. Mana-mana hak dak wiadiah saya dak ngaku anak murid. Mana usaha kawan tu. Nah.